teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung lagi di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki melimpah. Nah, kali ini saya akan membahas request kalian yang kemarin banyak bertanya mengenai proses penjualan durian. Banyak dari teman-teman yang bertanya seperti apa proses penjualan durian kami. Durian sebanyak ini diapakan saja dan berapa harga durian per biji? Nah, kali ini saya akan berbagi sedikit cerita di balik perjuangan kami mendapatkan durian ini. Mungkin banyak dari kalian yang menilai mudah untuk mendapatkan durian seperti ini. Jawabannya tentu tidak. Jika kalian menonton videoku dari awal, pasti banyak yang tahu bagaimana cara kami mendapatkan durian. Bagaimana kami harus rela tidur di hutan, menunggu durian selama berminggu-minggu. Rebutan durian antar sesama pemburu durian. Bagaimana kami kedinginan dihantam hujan badai sepanjang malam. Ya, seperti itulah proses gambaran perjalanan kami demi mendapatkan si raja buah. Di balik semua cerita pahit ini, kami yakin ada hikmah yang bisa kami rasakan. Intinya kita terus bekerja, terus berusaha, dan memberikan yang terbaik. Ini bukan hanya sekedar cerita di bawah pohon durian. Bukan tentang hasil. Bukan hanya tentang uang. Tapi kami berusaha membangun keluarga, membangun kebersamaan, melanjutkan tradisi, dan mencintai budaya kami. Nah, jadi kebetulan hari ini saya mau ke kota dan nanti saya akan bawa durian untuk dijual di sana. Kebetulan ada yang udah pesan kemarin, jadi hari ini kita antarkan ke sana. Ini dia duriannya. Saya bawa pakai karung saja. Gak banyak, cuman beberapa buah saja. Oke lah, saya langsung sana ke kota dulu. Nah, ini adalah sedikit berbagi cerita ketika saya awal menjual durian dan harus pergi ke kota untuk mengantarkan buah durian kepada pembeli. Ini dikarenakan di awal musim belum ada pembeli yang datang ke kampung untuk membeli buah durian. Setelah banyak yang tahu bahwa di kampung sudah banyak buah durian, akhirnya datanglah pembeli dari kota, bahkan dari berbagai tempat untuk berlomba-lomba mencari durian. Sekarang, bukan saya lagi yang harus ke kota. Tanpa harus beranjak dari tempat duduk pun, durian saya sudah habis dengan sendirinya. Semenjak durian mulai diburu, masyarakat di kampung pun mulai berlomba-lomba berburu durian. Baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu, anak muda, bahkan anak-anak sekolah bersemangat sekali untuk mencari buah durian sekarang. Kini durian menjadi primadona. Setidaknya dengan dibelinya buah durian menambah pemasukan penduduk di desa. Dengan dicarinya buah durian, kami memiliki pendapatan lebih selama musim durian. Ini adalah musim durian berkah yang patut kami syukuri. Musim durian yang tidak banyak orang di tempat lain bisa merasakannya. Bahkan, hanya beberapa kampung di daerahku saja yang menjadi pusat durian berbuah. Andainya di tempat lain durian berbuah,
Mungkin kami tidak berburu durian seperti ini, karena mungkin harga durian pun tidak seberapa dan tak sebanding dengan pengorbanan mendapatkannya. Ini seperti sepercik cahaya terang bagi petani kecil seperti kami. Kami memang bukan petani durian. Jadi ketika durian berbuah, ini adalah kesempatan besar untuk kami mengais rejeki. Meski harus keluar masuk hutan bermalam-malam, dihantam hujan sepanjang hari, kami tetap senang melakukan kegiatan ini. Ini adalah harapan kami, harapan masyarakat kecil yang tidak punya penghasilan tetap. Berharap adanya penyeimbangan harga, adanya mata pencaharian yang memberikan dampak ekonomi bagi kami rakyat kecil. Setelah selesai musim durian nanti, kami harus berpikir lagi bagaimana mencari rejeki dan memulai hari baru lagi. Mencari rejeki yang belum tentu ada saat seperti musim durian seperti ini. Ini adalah curhatan kami anak petani, masyarakat kecil yang hidup dari tani. Buat teman-teman yang selalu bertanya, berapa harga durian kami? Berapa kami menjual durian per bijinya? Nah, di sini durian terbilang sangat murah. Harga per buah bervariasi, mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar. Harga dimulai dari 3.000 untuk ukuran paling kecil, 5.000, 10.000, sampai 25.000 untuk ukuran paling besar. Harga ini bukanlah harga tetap. Harga bisa saja anjlok lebih rendah ketika permintaan berkurang, dan bisa saja lebih naik ketika permintaan meningkat tinggi. Durian kami memang hanya durian lokal, durian biasa yang hanya berasal dari kampung. Namun, soal rasa dan aromanya sudah pasti original. Ketika kamu memakannya, kamu dijamin gak akan kecewa. Itulah sebabnya pembeli berlomba-lomba dari subuh sudah mengantri demi mendapatkannya. Bahkan ada yang langsung mendatangi kami di kebun demi rebutan buah durian. Setelah dibeli, durian ini nantinya akan dibawa langsung menuju kota dan di luar kabupaten. Harapanku, semoga di tahun berikutnya kita tetap bisa merasakan nikmat durian. Bukan hanya merasakan uang hasilnya, tetapi dapat menikmati hasil alam Kalimantan yang tak ternilai ini. Semoga semua orang sadar bahwa durian berharga, pohon durian bernilai. Sadar bahwa penebangan akan membawa bencana. Alam akan selalu memberikan yang terbaik ketika kita menjaganya. Jadi jangan ragu untuk selalu melestarikan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa bersyukur.